Saya masih ingat waktu ngaji di Darut Tauhid sama A'a Gim. Pada waktu itu ada seorang ibu. Seorang ibu ini punya kebiasaan itu masukin kotak amal sambil berkata, "Ya Allah, saya nabung buat berangkat haji." Diketawain sama orang. Berapa tabungannya? Orang nabung mah di bank, begitu kan? Jangan pikirin kayak begitu, ibu bapak sekalian. Nabung tuh dikenceleng. Nabung tuh sama masjid. Titip, ya Allah saya titip. Saya yakin 1000% Allah akan lipat gandakan. Dan saya dapat duit dari jalan yang tak diduga-duga. Wih, langsung. Pas banget ente. Nah ini contohnya. Jangan pelit gitu loh. Anda menyangka dari mana gue? Ya masukin nanti Allah ganti demi Allah. Wallahi wabillah. Kalau ikhlas itu Allah ganti dengan lipat ganda kok. Ini si ibu ini ngajinya tuh begitu. Dia main masukin aja. Ya Allah titip ya Allah kata si ibu itu. Saya mau berangkat haji. Orang ketawain. Dari mana? 1000. Karena bank gak terima kalau nabung 1000 rupiah. Bank gak terima kalau nabungnya 2000 rupiah. Ribet. Tapi ini Allah pasti terima walaupun cuma 500 rupiah. Dimasukin ke kotak amal. Apa akibatnya berikutnya? Ada seorang pengusaha. Ini Agim yang mesti cerita biar pas nih. Karena kejadiannya di Darut Tauhid. Ada seorang pengusaha di mana dia akhirnya ada satu proyek yang tidak bisa ditinggalkan. Dan dia udah pernah haji. Dan dia mau membatalkan hajinya itu dengan A. Dia batalin tuh hajinya. A menyesal banget. Loh kenapa dibatalin? Kata A Agim. Iya A, ini gak bisa ditinggalin. Proyeknya begini, 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 begini. Kalau tinggalin bisa batal. Begini, 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 begini. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan saya sunnah ini udah pernah begini, begini, begini. Ya udah deh. Tapi bagaimana kata si AA ini? Ini bagaimana nih? Bagaimana? Si orang itu cuma nengok ke belakang, nengok ke belakang. Dan si ibu itu pas belum pulang lagi, lagi ngeberesin mukenanya, lagi ngeberesin Qur'annya, dipanggil, "Bu, bu, bu, bu." Datang di depan AA tuh dia bercerita. "Bu, ibu mau berangkat haji?" "Mau, Pak." "AA, tolong ganti nama saya, ganti ibu ini. Saya harus berangkat langsung naik pesawat ke Jakarta, berangkat untuk ngurusin proyeknya tambang di daerah Kalimantan. Tolong deh, nih buat ibu ini aja." Ibu itu dicatat namanya, diganti sama dia, diurusin dan berangkat haji. Jangan pelit-pelit. Pak Hendra, tadi waktu Pak Hendra lewat, ada enggak yang enggak nyumbang? Balik lagi, Pak. Balik lagi. Dengar cerita ini mesti berubah dong. Pelit amat sih jadi orang. Emang ente kira ente nyumbang nih buat masjid gitu? Salah. Buat masjid mah sebagian. 700 kali lipat itu kembali ke kantong ente, saudara. Jangan pelit-pelit deh. 7000 kali lipat tuh balik ke kantong antum, saudara. Antum jadi sehat walafiat. Mestinya kena COVID gara-gara nyumbang gak kena loh. Amin. Hati-hati yang gak nyumbang pulang kena COVID. Ya Rab, ya Rab. Semoga Allah sehatkan kita. Amin.